Halo Sobat Mager, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Isoroku Yamamoto. Mengisahkan tentang perjalanan hidup laksamana terbaik Jepang yaitu Isoroku Yamamoto, yang merupakan komandan armada Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Walau dari awal ia tidak setuju jika Jepang dan Amerika sampai terjadi peperangan, tapi karena amanat yang diembannya, dia berjuang mati-matian membela negaranya. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan menampilkan Isoroku Yamamoto kecil yang sedang berada di sebuah kuil. Isoroku teringat cerita dari kakeknya yang dulu pernah terlibat dalam perang saudara. Walau sang kakek sudah lanjut usia, akan tetapi ia masih bersemangat untuk ikut berperang. Sang kakek juga mengatakan bahwa dia melihat kota kelahirannya mengalami kebakaran hebat selama 3 hari 3 malam. Peristiwa itu membuat Yamamoto menyadari betapa mengerikannya jika terjadi peperangan. Banyak korban jiwa yang berjatuhan serta kehilangan tempat tinggalnya. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Yamamoto kini sudah menjabat sebagai Wakil Menteri Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Ketika ia sedang berada di markas, tanpa diduga sebuah kompi Angkatan Darat datang ke sana dengan senjata lengkap, lalu mengarahkan senjatanya ke markas Angkatan Laut. Para prajurit dari Angkatan Laut yang tak terima dengan provokasi itu, mereka pun berhamburan keluar dari markas, sehingga mengakibatkan ketegangan di sana. Rupanya satu kompi tersebut berasal dari batalion Yokosuka dari Angkatan Darat. Mereka memperingatkan supaya Angkatan Laut segera mengakhiri fakta tripartit. Bahkan mereka mengancam akan melakukan kudeta terhadap Isoroku Yamamoto. Sedikit informasi lur, fakta tripartit adalah perjanjian tiga negara yaitu Jerman, Italia, dan Jepang, dengan tujuan membentuk aliansi militer dan secara resmi membentuk blok poros dalam Perang Dunia Kedua melawan Sekutu. Oke lanjut. Tak lama setelah kejadian itu, markas Angkatan Laut kedatangan dua wartawan dari surat kabar yang bernama Munakata dan Sendo. Kedatangan mereka ke sana untuk mewawancarai Yamamoto tentang langkah Jepang selanjutnya dalam menghadapi situasi politik yang sedang memanas dengan Amerika. Yamamoto mengatakan bahwa dirinya akan menentang fakta tripartit karena sebenarnya dia tidak ingin Jepang terlibat dalam peperangan. Namun jika sampai itu terjadi, maka Jepang sudah bersiap menghadapi lawannya tanpa rasa takut sedikit pun. Pada tanggal 7 Juli tahun 1937, Jepang menyerang Cina, namun Jepang menghentikan peperangan setelah Cina dibantu oleh Sekutu. Tak lama kemudian telah beredar sebuah berita di koran mengenai gagalnya rencana pembunuhan terhadap Isoroku Yamamoto. Tapi Yamamoto tidak memikirkan hal tersebut. Dia tetap santai menjalani aktivitas seperti biasa. Ia mengatakan jika kematiannya akan menyadarkan rakyat Jepang. Pada bulan September tahun 1939, Isoroku Yamamoto dipromosikan sebagai Panglima Armada Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Yamamoto mengucapkan selamat tinggal kepada Departemen Angkatan Laut, dan kini ia bertugas sebagai komandan di kapal Nagato. Yamamoto yang ahli dalam strategi perang, dia ingin memperkuat armada laut Jepang dengan meningkatkan kemampuan kapal induk. Karena di masa depan kapal induk akan lebih berguna di medan pertempuran. Sementara itu, Menteri Angkatan Laut yang bernama Yoshida mengundurkan diri karena dia merasa tidak mampu menyelesaikan masalah fakta tripartit. Kemudian, para petinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang mengadakan sebuah rapat sekaligus pergantian Menteri Angkatan Laut yang baru. Menteri Angkatan Laut yang baru menyatakan bahwa dia akan merevisi kebijakannya. Dia meminta para perwira agar mendukung fakta tripartit. Namun Yamamoto keberatan, karena jika fakta tripartit berhasil dilaksanakan, hal ini bisa meningkatkan konflik dengan Amerika Serikat yang bisa memicu peperangan. Mengingat kekuatan Angkatan Udara Jepang kalah telak dengan Amerika, ditambah Jepang masih bergantung pasokan minyak dan baja dari Amerika.
Yamamoto meminta Kementerian Angkatan Laut mempertimbangkan lagi kebijakan tersebut. Dan akhirnya hal yang paling dikhawatirkan Yamamoto pun terjadi. Pemerintah Jepang melaksanakan fakta tripartit. Dengan terpaksa Yamamoto ikut bergabung dan menyusun rencana penyerangan terhadap Amerika Serikat. Yamamoto menunjuk Laksamana Nagumo sebagai komandan di kapal induk Akagi. Pada bulan Juli 1941, pasukan Jepang mulai menyerang koloni Prancis dan Indonesia demi mengamankan sumber daya alam kekaisaran Jepang. Akibatnya, Amerika pun membalas dengan menghentikan ekspor baja dan minyak serta sumber daya alam lainnya untuk Jepang, sehingga mengakibatkan hubungan antara Amerika dan Jepang semakin memanas. Di sisi lain, para petinggi kekaisaran Jepang mengadakan rapat dengan petinggi militer untuk membahas kemungkinan perang melawan Amerika dan juga Inggris. Sementara Yamamoto sedang memantau latihan di kapal induk Hiryu. Di sana, ia bertemu dengan komandan dari kapal induk Hiryu yang bernama Laksamana Yamaguchi. Kedatangannya ke sana untuk memberikan semangat kepada para pilot yang bertugas di kapal induk tersebut. Sedangkan di kantor surat kabar, seorang jurnalis yang bernama Shindo sedang mencari tahu tentang siapa sebenarnya Isoroku Yamamoto. Pada bulan November 1941, Yamamoto memenuhi panggilan Perdana Menteri Tojo untuk menerima sebuah perintah menyerang wilayah yang dikuasai Amerika, Inggris serta Belanda termasuk Indonesia. Setelah diberikan tugas, Yamamoto mengadakan pertemuan dengan komandan dari 6 kapal induk. Mereka membahas strategi untuk melakukan serangan dadakan ke armada laut Amerika yang berada di Pearl Harbor. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan armada Amerika, sehingga Jepang bisa menguasai ladang minyak di Asia Pasifik. Desember 1941, armada laut Jepang mulai melakukan serangan dengan mengerahkan 350 pesawat Zero yang lepas landas dari 6 kapal induk untuk menyerang armada Amerika di Pasifik yang berlabuh di Pearl Harbor. Pesawat Jepang meluncurkan torpedo dan ratusan bom untuk menghancurkan pangkalan militer Amerika. Sehingga satu persatu kapal perang Amerika mulai terbakar dan tenggelam. Namun di sana, para pilot Jepang tidak melihat kapal induk Amerika. Mereka pun meminta izin untuk melakukan serangan kedua. Tapi Nagumo menolaknya lantaran ia menerima perintah dari Perdana Menteri Tojo bahwa mereka harus kembali dengan semua armada lautnya tanpa ada kapal perang yang tenggelam. Setelah berhasil menyerang Pearl Harbor, Yamamoto berencana menyerang pangkalan militer Amerika yang berada di Midway. Tak lama kemudian, Shindo bersama rekan-rekannya dikejutkan dengan suara sirene serangan udara. Ternyata Amerika membalas serangan di Pearl Harbor dengan melakukan pengeboman di kota Tokyo. Pada tanggal 27 Mei 1942, armada laut Jepang mengerahkan kapal perang terbesar Yamato yang dikomandoi oleh Yamamoto. Diikuti 4 kapal induk serta ratusan kapal perang lainnya bergerak menuju Midway. Dalam perjalanan, Yamamoto mendapat laporan bahwa kapal selam Jepang berhasil menyadap sinyal kapal induk Amerika yang berada 170 km barat laut. Menurut Yamamoto, Nagumo mendapat laporan tersebut dan ia tidak memberitahu hal itu lewat radio karena dikhawatirkan Amerika mendeteksi keberadaan mereka. Pagi harinya, serangan ke Pulau Midway pun dilakukan. Namun, para pilot terkejut karena di pulau itu tidak ada pesawat Amerika. Mereka menduga bahwa Amerika sudah mengetahui serangan Jepang.
Sayangnya, serangan yang pertama belum berhasil karena mereka kehabisan amunisi. Nagumo lalu memberi perintah agar serangan kedua segera dilakukan. Di sisi lain, kapal Hiryu mengirim pesan kepada Nagumo bahwa Amerika akan membalas serangan. Tapi Nagumo mengabaikan pesan tersebut. Bahkan dia mempersiapkan pesawat tempur untuk melakukan serangan yang kedua. Beberapa pesawat sudah lepas landas dari kapal induk Akagi. Namun tiba-tiba pesawat Amerika menyerang kapal induk Jepang dan menjatuhkan bom. Alhasil, tiga kapal induk Akagi, Kaga, dan Soryu terkena serangan, sehingga mengalami kebakaran hebat. Yamaguchi yang mengetahui hal itu mengirim pesan kepada Yamamoto bahwa tiga kapal induk Jepang terkena serangan pesawat Amerika. Lalu dia memerintahkan anak buahnya untuk melakukan serangan balasan ke kapal induk Amerika. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang pilot yang bernama Arima melakukan serangan kamikaze ke kapal induk USS Yorktown. Akhirnya kapal Hiryu tak luput dari serangan, sehingga pesawat Amerika berhasil menjatuhkan bom tepat di lambung kapal Hiryu. Malam harinya Yamaguchi mengumpulkan para awak kapal yang masih selamat dan menyuruh mereka untuk meninggalkan kapal secepat mungkin. Sementara dirinya memilih tenggelam bersama kapal Hiryu karena dia merasa malu atas kekalahannya. Setelah kehilangan 4 kapal induk, Yamamoto yang berada di kapal Yamato menarik pasukannya untuk kembali ke Jepang. Setelah kekalahan di Midway, Angkatan Laut Jepang melakukan serangan besar-besaran di Guadalcanal dan Kepulauan Solomon. Namun tak butuh waktu lama, Amerika melakukan serangan balasan. Akibat kekalahan itu membuat Jepang harus membuat strategi baru dan mengerahkan semua kemampuannya dalam menghadapi Amerika. Namun sayangnya, Angkatan Laut Jepang kekurangan bahan bakar untuk kapal perangnya. Ditambah lagi, armada laut Jepang semakin melemah akibat serangkaian kekalahan dalam pertempuran di Pasifik. Akhirnya Yamamoto memutuskan untuk mundur dan menarik semua pasukannya dari pulau-pulau yang sudah direbut sekutu. Dalam 3 hari, pasukan gabungan Angkatan Laut dan Darat berhasil menyelamatkan lebih dari 10.000 prajurit yang terjebak di wilayah sekutu. Pada bulan April 1943, armada Jepang dipindahkan ke Pulau Rabaul. Yamamoto memutuskan untuk menarik sebagian tentara di barisan depan dan sebagian lagi akan dikorbankan. Dia lakukan itu untuk merencanakan serangan selanjutnya dan ia berharap mendapat sebuah kemenangan. Akhirnya pasukan Jepang dapat bergerak ke Mariana. Sebelum pergi, Yamamoto meminta kepada kepala staf mengunjungi garis depan untuk memberikan semangat. Di sisi lain, Shindo yang bekerja di kantor surat kabar, ia memilih untuk ikut berperang dan bergabung dengan angkatan darat. Sebelum Yamamoto pergi ke garis depan, malam harinya dia berkumpul bersama bawahannya sambil minum-minum dan bernyanyi. Singkat cerita, esok hari pun telah tiba. Pagi harinya, Yamamoto menaiki pesawat menuju garis depan dan sebentar lagi akan mendarat di landasan udara. Namun tiba-tiba, pesawat yang dinaiki oleh Yamamoto dicekat oleh pesawat sekutu dan terjadilah pertempuran udara. Tapi naasnya, pesawat yang dinaiki Yamamoto tertembak di bagian mesin. Sampai akhirnya pesawat itu pun jatuh bersama riwayat Isoroku Yamamoto. Scene beralih di mana Shindo yang sudah pulang dari medan pertempuran dan melihat kota yang hancur akibat peperangan. Dan film pun berakhir. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya.
agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.